Kehidupan di bawah permukaan air adalah sesuatu yang unik. Pancaran cahaya yang menerangi setiap ruang mendedahkan sebuah alam yang sungguh indah. Pokok-pokok akuatik tumbuh bagaikan sebuah taman, membenarkan ikan-ikan kecil berwarna-warni berenang di celah-celahnya. Di sini terdapat suatu kedamaian. Sebuah akuarium adalah umpama jendela yang membolehkan kita meninjau ekosistem akuatik. Gabungan teknologi dan seni hiasan tangki ini memamerkan sebuah habitat yang asli. Kejernihan dan kedinginan air di sebalik lapisan kaca ini pasti menyejukkan hati setelah keletihan mengharungi kesibukan tugas seharian dan kesesakan lalu lintas kota raya. Bagi kebanyakan dari kita, minat memelihara ikan-ikan hiasan hanyalah satu hobi yang memerlukan ketekunan. Membeli berbagai jenis ikan, menjaganya dan memastikan air sentiasa jernih adalah satu tugas yang mencabar kesabaran. Namun begitu, jika kita sememangnya mempunyai minat yang mendalam, usaha menternak ikan hiasan ini sebenarnya adalah satu bidang perniagaan yang boleh diceburi untuk mendatangkan hasil yang lumayan. Ternakan ikan hiasan merupakan salah satu bidang akuakultur yang telah diusahakan secara komersial. Pada hari ini, terdapat tidak kurang dari 500 orang pengusaha telah terlibat secara sepenuh masa menternak lebih dari 100 spesies ikan hiasan. Pada tahun 1994 sahaja, sejumlah kira-kira 230 juta ekor ikan hiasan bernilai 44 juta ringgit Malaysia telah dihasilkan di negara ini. Kelebihan yang ada dari segi kesesuaian iklim, kedapatan sumber perairan dan tanah yang subur membolehkan negara kita menjadi salah sebuah pengeluar penting ikan-ikan tropika di rantau Asia Tenggara. Lihatlah berbagai jenis ikan emas. Kap Jepun, dan Angel yang bukan berasal dari negara ini telah berjaya dibiarkan oleh para penternak kita. Ikan-ikan kecil dari kumpulan Danio ini tergolong dalam family Cyprinidae yang berasal dari lembah Amazon. Dan ikan-ikan kecil berbelang ini adalah Tiger Barb yang berasal dari Indonesia. Kumpulan Karasit diwakili sebagian besarnya oleh jenis-jenis ikan tetra. Red Eyes Tetra, Black Tetra, dan yang ini adalah Neon Tetra berenang berkumpulan umpama kelipan lampu neon di malam hari. Ikan discus adalah sejenis ciklid yang tinggi nilainya. Bentuknya bulat bagaikan sekeping piring bercorak batik yang hidup. Dari family yang sama,
lihatlah ikan Angel. Dan Oscar yang berbagai jenis dan warna. Ikan-ikan sepat atau gurami juga mempunyai tempatnya tersendiri di hati penggemar ikan hiasan. Giant gurami atau kaloi. Three spots gurami. Dan yang ini adalah dwarf gurami. Berasal dari Sri Lanka yang begitu popular di kalangan ikan-ikan gurami yang lain. Ikan guppy begitu megah dengan bentuk dan corak warna ekornya. Dari family yang sama termasuklah ikan swordtail, molly, dan platy. Ikan-ikan ini tergolong dalam kumpulan pochilid dan merupakan jenis-jenis ikan yang membiak dengan cara melahirkan anak. Ikan kelisa atau dikenali dengan nama komersialnya arowana merupakan ikan asli yang terdapat dalam perairan sungai atau tasik tempatan. Nilai harganya bagaikan seketul emas hidup yang berenang meluncur dari sudut ke sudut akuarium. Bagi masyarakat Cina, arowana adalah jelmaan seekor naga yang membawa tuah kepada pemiliknya. Perniagaan ikan hiasan sebenarnya telah bermula di negara ini sejak tahun 30-an lagi. Para pengusaha menangkap ikan-ikan kecil ini dari sungai, paya ataupun kawasan sawah padi. Kepesatan permintaan pasaran tempatan dan ekspor telah mendorong aktiviti ternakan dimulakan sekitar tahun 70-an. Ternakan ikan hiasan dijalankan dengan tiga kaedah utama, yaitu menggunakan kolam tanah, tangki, dan sangkar-sangkar kecil yang dibina di dalam kolam. Ikan emas, koi, dan arowana memerlukan kolam tanah dan kawasan ladang ternakan yang luas. Ternakan guppy, angel, gurami dan tetra boleh diusahakan dalam tangki-tangki konkrit yang lebih kecil saiznya. Manakala ikan discus pula boleh membiak dan diternak dengan menggunakan tangki akuarium sahaja. Negeri Johor merupakan pengeluar utama ikan hiasan di Malaysia. Lebih dari 60% pengeluaran ikan hiasan dari negara ini dihasilkan di negeri tersebut. Perak menduduki tempat kedua dari segi bilangan penternak dan jumlah ikan hiasan yang dihasilkan. Kawasan-kawasan kolam bekas lombong yang banyak terdapat di negeri ini menyediakan sumber perairan yang luas untuk ternakan ikan hiasan, terutamanya berbagai jenis ikan emas dan kap jepun. Pulau Pinang pula amat terkenal sebagai pengeluar ikan discus yang bermutu tinggi. Walaupun bilangan penternaknya kecil, namun tumpuan mereka dalam pengeluaran spesies tersebut
menjadikan Bayan Lepas sebagai pusat ekspor ikan diskus yang utama di negara ini. Ikan hiasan merupakan komoditi akuakultur yang mempunyai pasaran yang berorientasikan ekspor. Hampir 90% dari jumlah pengeluaran ikan hiasan di negara ini diekspor ke luar negara. Tambak Johor adalah pintu keluar utama ekspor ikan hiasan ke pasaran dunia dan Singapura merupakan pelanggan terbesar kita yang menjadi sebuah pusat transit utama ikan hiasan dari negara-negara di rantau Asia Tenggara. Negara-negara Eropah, Amerika Syarikat dan Jepun merupakan pusat pasaran utama ikan hiasan. Perniagaan ekspor ikan-ikan hidup yang sensitif terhadap tempoh masa pengangkutan yang panjang memerlukan perkhidmatan udara yang luas dan cekap. Pembinaan lapangan terbang antarabangsa yang baru di Sepang akan menambahkan lagi keupayaan negara kita menerokai ruang yang lebih luas dalam pasaran ekspor ikan hiasan antarabangsa. Di dalam pasaran tempatan, ikan-ikan hiasan diperagakan dalam tangki-tangki kecil di kedai-kedai akuarium. Walaupun ruang pasaran tempatan masih kecil, tetapi perniagaan ikan-ikan kecil beraneka warna ini telah melahirkan suatu hobi yang sihat di kalangan ahli masyarakat kita. Kegemaran melihat berbagai jenis ikan, ketekunan menjaganya dan kemahuan menumpukan masa mengendalikan pam udara, pembersihan tangki dan jadual pemberian makanan ikan akan mendedahkan para peminatnya kepada sikap menyayangi alam persekitaran dan hidupan di dalamnya. Minat ini juga boleh dikembangkan menjadi satu bidang akuakultur secara komersial.